Argentina diprediksi bakal nyaman memetik kemenangan saat bersua Arab Saudi dalam matchday perdana Grup C Piala Dunia 2022. Hal ini seiring dengan performa Lionel Messi yang tengah meningkat ke kondisi terbaiknya untuk membela Argentina. Bahkan kans Argentina menang atas Arab Saudi ada di angka 80,2%. Pertandingan Argentina versus Arab Saudi dijadwalkan berlangsung di Stadion Lusail pada Selasa 22 November 2022 mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Lionel Scaloni ingin mengantarkan Lionel Messi dan kawan-kawan menjadi juara. Terlebih lagi Argentina mempunyai modal apik seusai memenangi Copa America 2021 dan Finalissima 2022. Kendati demikian, pelatih Argentina Lionel Scaloni menyadari Arab Saudi mempunyai teknik permainan apik, sehingga Argentina berpotensi mendapatkan kesulitan. Di lain sisi, penyerang andalan Argentina Lionel Messi sudah kembali ke performa terbaiknya. Ia musim ini terlibat dalam 26 gol Paris Saint-Germain di semua kompetisi dengan rincian 12 gol dan 14 assist. Lionel Messi juga sudah 6 kali mencatatkan namanya di papan skor buat Argentina saat bermain di babak grup Piala Dunia. Di lain sisi, pelatih Arab Saudi Herve Renard ke Qatar tanpa kehadiran Fahad Al-Muwallad. Namun, Renard masih memiliki opsi lain, yakni striker Al-Hilal, Saleh Al-Shehri, yang berusaha melukiskan jejaknya di Qatar. Al-Shehri merupakan striker yang cukup tajam dengan membukukan 7 gol saat bermain di babak kualifikasi Piala Dunia 2022. Menurut Opta, Argentina sangat difavoritkan untuk memetik kemenangan saat melakoni pertandingan kontra Arab Saudi. Saksikan terus berita terupdate hanya di YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok Tribun Bali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.